dibelahin durian. Spesial Teh Dewi yang belahin duriannya. Oh, hati-hati Teh Dewi. Iya. Takut kena tangan. Ya, teman-teman. Ya, makan durian sambil minum kopi hitam. Spesial, semuanya spesial. Dari Teh Dewi Baduy. Kopi racikan spesial dan duriannya spesial. Teh, ini nama durian apa Teh? Hmm? Durian susu apa durian ini? Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Duren aja. Enggak apal ya Teh ya. Tapi kalau dalamnya warnanya putih katanya duren susu Teh. Kalau warna kuning itu duren apa itu lupa saya. Warna kuning. Iya, soalnya ada yang kuning. Iya, kalau yang kuning itu duren apa Teh namanya? Lupa. Iya, enggak tahu aku mentau. Aduh, saya lupa tadi tuh. Duren Baduy. Nah, lihat. Ternyata Dewi juga ahli ya. Tuh. Dibelahin duriannya. Keras Teh ya. Iya. Ini cangkangnya ini susah. Biasanya emang enggak sekeras itu Teh. Iya. Bukan enggak bisa. Pelan-pelan aja Teh. Atau masih mentah ya? Waduh. Tadi kata Teh Dewi udah mateng. Iya tuh. Masih ini. Masih ijo ya. Aduh, berat. Itu kali Teh pisaunya kurang tajam enggak? Iya, pisaunya kurang. Ya, teman. Masih di rumah Teh Dewi. Belahin durian. Wow, udah mateng sih. Udah mateng. Iya. Coba lagi. Gak lama. Bismillah Teh. Biasanya gampang sih. Biasanya met ya? Iya. Apa karena grogi tetehnya? Bukan, ini soal ini. Baru duriannya baru turun. Iya, belum ini belum matang beneran itu. Jadi agak susah. Ya, untuk teman-teman yang kangen dengan Teh Dewi, ya inilah dia teman-teman, Teh Dewi yang cantik, alami, mirip artis ya. Banyak yang ngomong mirip artis loh Teh. Iya. Beneran Teh ya? Teh, saya pamit dulu Teh ya. Mohon maaf sebelumnya udah ganggu Teh ya. Mudah-mudahan Teh Dewi lancar rezekinya, umur panjang, amin ya Teh. Ambu pulang dulu Bu ya. Mohon maaf Bu ya, bisa nggak ganggu. Salam ke Neng Sarti. Ya Bu ya, assalamualaikum.